Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bril Rick BR. Yo yo Bril Rick BR coy. Oke teman-teman, di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi, bus ID coy. Dan ya teman-teman, di sini kalian lihat gua pakai bus apa nih? Bus yang aneh bentuknya ya teman-teman ya. Tapi beginilah bus di Vietnam teman-teman. Iya, benar sekali. Jadi bus yang gua mainin di sini adalah bus mod Vietnam teman-teman ya. Jadi mod ini adalah mod buatan Vietnam. Dan biasanya orang-orang Vietnam suka banget sama mod-mod kayak gini nih teman-teman. Karena emang kayak gini bus-bus di negara mereka ya. Sleeper bus coy. Kalian bisa lihat ya, itu sleeper bus. Di dalam itu banyak penumpang yang sedang tidur coy. Waduh, mantap jiwa. Oke teman-teman, dan di video kali ini kita bakalan review mod ini. Dan buat kalian yang mau download mod ini, kalian wajib nonton video ini sampai habis teman-teman ya. Ya teman-teman, pertama-tama kita mulai dari bagian luarnya teman-teman. Kalian udah lihat modelnya kayak gini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba fitur-fiturnya teman-teman. Pertama lampu hazard cuy. Oke, lampu hazard depan, belakang, kiri, kanan aktif. Mantap jiwa. Selanjutnya lampu sein pasti aktif ya teman-teman ya. Lampu seinnya pasti aktif. Selanjutnya lampunya coy. Widih mantap ya. Lampu dekat, lampu jauh nyala. Mantap. Mantap juga ini. Selanjutnya pintunya teman-teman ya. Iya, di sini kalian bakalan lihat coy, pintunya keren banget sih menurut saya. Sama kayak mod-mod sel yang ada di Indonesia teman-teman ya. Oke, pintu kebuka, bagasi kebuka. Mantap jiwa. Dan di dalam bagasinya ada barang-barang yang dibawa oleh penumpangnya teman-teman ya. Iya, selanjutnya kita bakalan masuk ke bagian interiornya teman-teman ya. Oke, untuk bagian interiornya sendiri itu sangat high definition teman-teman, sangat HD cuy ya. Dan dalam sini ada mapnya, ada spion, ada kamera belakang juga teman-teman, ada spion ke belakang juga. Oke mantap. Coba kita tes speedometer, apakah aktif speedometernya teman-teman? Ya, speedometernya juga aktif cuy. Mantap, 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 mantap. Speedometer aktif. Dan ini busnya bus Hyundai ya kawan-kawan. Hyundai atau apa ini? Ya Hyundai cuy. Jadi Hyundai ini jarang-jarang ya di Indonesia teman-temannya. Ataukah memang tidak ada bus ini di Indonesia? Saya juga nggak tahu. Dan ya buat kalian yang mau download mod ini, mod ini tuh saya kasih link yang asli dari Mnat Gaming teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata saya sampaikan, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.